السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لك يا الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبع دينك يا حبيب الله. وبعد، barang siapa yang bertujuan selain Allah dalam menjalani hidup ini, maka dialah yang tersesat. Dan siapa yang menjalani hidup ini menuju Allah, maka dialah yang terbimbing. Ini adalah kalimat yang sudah sering kita dengar dan kita amalkan, khususnya para pengamal thariqah. Kalimat sakral, Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Sebagian ada yang menambahkan, A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang artinya, Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku, dan ridhamulah pencarianku. Maka berikanlah kepadaku rasa cinta dan rasa ma'rifat mengenalmu. Kalimat ini sesungguhnya singkat, padat, berisi dan berbobot, di mana setelah kesaksian dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, hendaknya disempurnakan dengan berikrar, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku dan ridhamulah pencarianku. Dari kalimat singkat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa barang siapa yang menuju selain Allah, dialah orang yang tersesat. Dan jika mengajak teman plus menyesatkan, siapapun yang hidup di dunia ini sungguh tidaklah pantas dalam menuju atau mengarungi kehidupan ini menuju selain Tuhan semesta, menuju selain Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa. Dan siapa yang menjalani hidup ini menuju selain Allah Rabbul Alamin, dipastikan dialah orang yang tersesat. Dan barang siapa yang mencari selain ridha Allah, pastilah ia menyesal di kemudian hari. Barang siapa yang mencari selain ridha Allah, sungguh pencariannya itu tidaklah memberkati dirinya, tapi justru menyengsarakannya. Yang terberkati hanyalah ia yang mencari ridhonya, ridhonya, dan ridhonya. Kalimat singkat Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ini menjadi pijakan dalam menempuh perjalanan kembali siapapun yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Hendaknya ia berikrar mengucapkan kalimat singkat ini, dan hendaknya menyelaraskan ucapan, perbuatan, dan tindakan selaras dengan Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Jika demikian, maka Allah akan membimbing menuju lebih dekat lagi dengannya, dan syafaat Rasulullah akan menyertai dan menyelamatkan perjalanannya hingga wusul sampai ke hadiratnya. Untuk itu, marilah kita berkaca dan koreksi diri. Benarkah tujuan hidup kita adalah Allah?
benarkah yang kita cari selama ini adalah ridhonya? Yang tahu jawabannya hanyalah masing-masing pribadi kita. Jika yang kita cari adalah selain ridhonya, sungguh pasti akan menyesal di kemudian hari. Dan jika yang kita tuju adalah selain Allah, sungguh kita termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Maka sebagai umat Islam, kita hendaknya menghayati betul, dalam arti sesungguhnya, kalimat ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di ayat terakhir surat Al-Fatihah, yang itu diwajibkan atas kita umat Islam di setiap sholat lima waktunya untuk mengucapkan surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak disebut sholat seseorang yang di dalam sholatnya tidak membaca, tidak menghayati, tidak menghidupi di kehidupannya makna surat Al-Fatihah yang wajib dibaca di dalam sholat, khususnya ayat terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan lurus, jalan yang mereka-mereka yang telah Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi, bukan mereka-mereka yang Engkau murkai. Mudah-mudahan kalimat doa yang dalam sehari semalam minimal kita ucapkan 17 kali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.